Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan mereview foundation. Pixie Serum kebalik. Pixie Stayless Serum Foundation. Yeay! Sebelum kalian nonton video aku, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Dan juga boleh di share di media sosial yang kalian punya. Terima kasih teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang foundation terbaru dari Pixie karena ada kandungan serumnya. Sebelum aku memulai videonya, aku akan mencuci tangan dulu dengan hand sanitizer. Taram! Dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini aku beli ini. Ada di Shopee. Harganya cuma Rp54.500. Nih, aku belinya di... Mana ya handphone? Bentar. Shopee pokoknya. Nanti aku kasih linknya deh. Nih, Rp54.500. Nah, dia ini sebenarnya memiliki 5 varian. Ada yang 01 Rosy Ivory, 02 Yellow Beige, 03 Natural Beige, 04 Golden Tan, dan yang 05 Rich Tan. Nah, terus dia ini aku sih nggak beli di official store-nya karena aku cek di official store-nya nggak ada. Jadi aku belinya di tempat yang lain. Jadi ini adalah, aku jelasin dulu ya sebelum aku jelasin deskripsinya. Jadi Pixie UV Whitening Stayless Serum Foundation ini udah BPOM. Ini adalah liquid foundation yang dengan tekstur ringan menyerupai serum, memberikan daya tutup sesuai dengan keinginan, mulai dari ringan hingga menutup semua. Dilengkapi dengan aplikator pipet hingga memudahkan pemakaian sesuai jumlah tetesan foundation untuk mendapatkan daya tutup yang diinginkan. Mempercantik dengan stayless micro powder. Dan hasil make up-nya tampak lebih cerah dan tahan lama sehingga 12 jam serta tekstur ringannya dengan hasil akhir yang matte sehingga sesuai digunakan setiap hari. Jadi menurut produk ini, mereka mengklaim bahwasanya produk ini sangat bagus dan cantik gitu ya, hasil akhirnya yang memang akan matte gitu. Aku baca tadi di informasinya ada di Shopee itu. Nah sekarang aku akan membahas tentang boxnya. Sorry ya kalau aku cuma beli satu karena takutnya mau bazar kalau aku beli banyak. Ini aku beli yang natural beige. Insya Allah sesuai sama kulit aku karena kalau yang ivory kayaknya terlalu terang. Yang depan ini tulisannya ada Pixie UV Whitening for Beauty Benefit. Tuh. Yang di bawahnya ada Stayless Serum Foundation 12 Hours SPF 50 dan PA++++. Terus di samping sisi yang kirinya itu ada tata cara pemakaiannya. Di sini aku baca dikit. Jadi cara pakai itu kayak teteskan alas bedak cair secukupnya pada tangan. Jadi ditetesin aja terus udah kayak biasa aja gitu kita pakai foundation. Dan ditetesinnya sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Jadi jangan terlalu tebal juga, jangan terlalu tipis juga. Jadi biar lebih natural aja gitu kalau aku ya. Belum aku buka sama sekali. Taram. Dan penyampaiannya cepet banget. BTW aku pakai yang Gosen yang Someday karena aku kan di Jakarta juga, dia di Jakarta jadi ya lebih mudah deh. Taram, wow, ukurannya mini banget. Nggak terlalu mini sih, kayak untuk travel size sih lumayan banget ya kayak gini tuh. Dia ini netonya tuh cuma 17 mili. Dan hati-hati banget kalau kalian mau bawa untuk travel karena dia ini bling. Pastikan naruhnya itu di tempat yang aman. Kalau aku pribadi sih lebih prefer kotaknya nggak akan aku buang karena kalau mau pergi pasti aku bawa ini. Atau kalau ditaruh di pouch atau paper bag yang mini yang kalian punya gitu. Hati-hati banget karena nih ya ini bling. Akan pakai karena aku penasaran. Kalau zoom in banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bentuknya gini ya. Lucu banget kayak tetesan obat. Bismillah. Wow. Alhamdulillah, insya Allah deh. Semoga aja dia warnanya sama di kulit aku. Tapi sumpah, teksturnya tuh kayak lembut gitu. Nggak apa namanya, nggak begitu cair banget. Ini aku pakai. Aku akan pakai satu pump dulu ya. Dia dapetnya cuma sedikit gitu deh. Cuma lumayan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gua akan pakai dua deh, karena kurang gitu.
Wow, aku senangnya tuh dia kayak nggak begitu cair tuh kan, saya lihat itu kayak masih nggak kan ada ya foundation yang kayak cair banget. Dia tuh kalau menurut aku nggak begitu cair sih. Kan bisa lihat ya tuh. Ini yang sebelah kiri aku belum pakai, yang sebelah kanan aku udah pakai. Tuh kan bisa lihat perbedaannya sendiri ya. Sangat-sangat bagus. Langsung aku pakai yang sebelah kiri. Satu. Tuh agak flawless sumpah, cinta banget aku sama produk ini. Aku akan beli lagi kayaknya deh. Buat nanti next lagi. Ini akan menjadi favorit aku banget karena udah ada serumnya kali ya. Jadi kayak apa namanya, kandungannya tuh lebih gitu. Lebih apa ya, gak ngerti juga. Pokoknya lebih cantik deh ya, insya Allah, amin. Oke, kalian jangan ragu untuk beli ini. Cuma Rp54.500. Kalian udah mendapatkan foundation yang super duper cantik. Nah gitu deh. Aduh.